Kabar duka datang dari keluarga penyanyi kondang Semi Simorangkir. Ayah Semi telah dinyatakan meninggal dunia. Good People, saksikan informasinya hanya di Sensasi Terkini. Badai Tuhan telah berlalu. Semi mengumumkan kabar duka ini melalui sejumlah unggahan di Instagram Story. Salah satu unggahannya adalah ketika Semi menggenggam tangan sang ayah dengan caption menyentuh. Terima kasih Papa sayangku, jaga kami dari surga ya Pa, tulis Semi Simorangkir. Pelantun lagu Tak Bisa Mencintaimu tersebut juga tampak menyiapkan seperangkat pakaian untuk dipakaikan ke jasad ayahnya. Ia juga sudah menyediakan peti jenazah. Pa, aku pilihin jas-jas Papa dulu ya Pa. Biar Papa ganteng dan gagah, Pa. Tempat tidurnya sudah ada ya, Pa, kata Semi. Ayah Semi yakni Doli Simorangkir meninggal dunia setelah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Lantas seperti apa kronologi meninggalnya ayah dari Semi Simorangkir? Dia pergi semalam jam 23.10, pergi dalam keadaan yang tenang. Saya bisa dibilang tidur kali ya, jadi memang hilang kesadarannya pelan-pelan sampai dia pergi. Jadi enggak yang kesakitan, enggak yang menderita, dia perginya happy, damai. Kanker paru-paru bulan terakhir ini baru ketahuan, dan memang proses apa jalannya cepet aja, cepet banget gitu. Jadi benar-benar ketahuan langsung ditindakan-tindakan, kebetulan juga udah masuk obatnya juga, tapi memang Tuhan berkata lain. Jadi walaupun obatnya udah dimasukin, tapi ternyata memang Tuhan pengennya rumahnya udah jadi di surga, jadi dia dibawa pergi. Vivian Simorangkir mengaku ayah dari Semi memang sudah sakit dari bulan Juni dan sudah sempat keluar masuk rumah sakit. Keadaan kepergian sang ayah pun dengan tenang. Hanya saja Vivi merasa mertuanya itu adalah orang yang kuat dan ingin melawan penyakitnya. Kepergian Doli Simorangkir sangat membuat Semi dan Vivi terpukul. Kita semua udah berjuang kasih yang terbaik sih. Saya udah... apalagi yang harus saya lakukan, saya juga tidak ngerti lagi. Semuanya sudah kami di profesor kita itu obat yang mungkin termasuk mahal pun sudah kami usahakan. Tapi kalau memang Papa sudah garis finish, masih saya suruh lari lagi. Sudah di podium, tinggal terima piala dari Tuhan, masa saya harus paksa dia lari. Jadi ya, hancur hati saya, kehilangan apa ya, superhero saya. Diketahui sang ayah mengidap penyakit keras yaitu kanker, menjalani perawatan intensif di rumah sakit, namun apa boleh buat, nyawa sang ayah tak tertolong. Jadi memang 15 tahun yang lalu pernah sempat sakit, itu kanker kolon, tapi memang udah diambil, dan gak ada masalah, gak pernah sakit apapun, gak pernah masuk rumah sakit, pokoknya terakhir, tiba-tiba 2 bulan terakhir, baru ketahuan kalau beliau ternyata ada kanker lagi di parunya gitu, jadi memang udah penyebaran. Semi sangat terpukul dengan kepergian sang ayah yang selama ini menjadi panutan hidupnya. Sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan racikan obat yang digunakan sang ayah juga ternyata digunakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat yang sekarang pun masih hidup. Namun sayangnya Tuhan berkata lain. Dan juga obat yang digunakan Papa itu obat juga yang digunakan sama Presiden. Mantan Presiden Amerika Serikat dan orang masih hidup sampai sekarang. Jadi udah sama-sama masuk ke jadi kita optimis. Tapi ya itu, manusia boleh berusaha, manusia boleh punya terahkan segala uangnya, hartanya. Tapi kalau Tuhan berkata lain, kalau Tuhan bilang selesai. Semi mengunggah momen ia harus kehilangan sang ayah. Rasa sedih tak terbayang dirasakan oleh Semi. Semi pun menuliskan pesan menyentuh sebagai bentuk kata perpisahannya untuk sang ayah. Semi mengatakan bahwa beberapa bulan terakhir ini seperti roller coaster rasanya. Pikiran, hati, biaya, dan tenaga terkuras hanya untuk supaya sang ayah bisa sembuh. Detik-detik terakhir pun ia masih percaya ayahnya akan bisa sembuh dan kembali seperti sedia kala.
Segala doa ia panjatkan sampai doa agar ayahnya pergi dengan tenang tanpa kesakitan. Semi pun mengaku, "Walau hatiku remuk harus melepasmu, Pa, tapi ada senyuman hangat untuk kenangan kita, Pa. Sampai kapanpun, kau papa terbaik yang pernah Tuhan titipkan untukku. Love you, Papa," tulisnya. Oke, good people, sampai di sini dulu sensasi menemani kalian. Saksikan terus sensasi setiap Senin hingga Jumat untuk mengungkap fakta di balik peristiwa kehidupan dunia selebriti. Net untuk Indonesia.